Baiklah, seterusnya ni kita nak cerita pasal, ya kita tahu sekarang ni ada banyak platform untuk selebriti menjual barang-barang, betul, jual produk-produk mereka, dan antaranya kita ada Pasar Glam. Yes, dan di Pasar Glam ni ada family yang terkenal, family kegemaran anda semua, iaitu Cik Ta, Zay Salina, juga of course the beautiful girl Aisyah. Dan dekat Pasar Glam ni juga ada sesuatu yang mereka akan lancarkan tak lama lagi yang katanya tak akan menggunakan cash. Wow, cashless punya shopping lah kiranya. Okay. Wow, interesting. Jom. Apa fokus ataupun objektif Live Festival 2019 ni? Live Festival ini bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia dengan Ministry of Finance untuk mencelikkan rakyat Malaysia dengan industri kewangan, teknologi kewangan yang sedia ada dengan apa yang akan datang di masa depan. Bila cakap pasal industri kewangan ataupun fintech kan, biasanya orang akan kaitkan dengan pemain-pemain industri kan. Tapi macam mana Live Festival ni boleh merakyatkan lagi kata orang terma fintech tu untuk the masses? Sekadar yang lapisan yang di bawah ialah cashless. Banyak orang pengguna dengan vendor-vendor menggunakan wang. Sekarang di mana merata dunia orang pakai cashless. So lowest level entry, cashless. Pemilihan Rosita Cik Wan, Zain Saidin dan juga anaknya Aisyah Diarana kan sebagai antara muka hadapanlah untuk Live Festival ni, kenapa mereka dipilih? Saya rasa laki-laki isteri pandai buat business. They're very good Malaysian entrepreneurs, good example of Malaysian entrepreneurs yang tak terlebih-lebih. Dia nak kita tarik crowd supaya ramai datang kat Putrajaya. Event ni sangat besar. Saya dekat sini sebagai vendor, kita dekat Pasar Glam ni. Saya lebih kepada supportive pada isteri saya yang menjual produk-produk dia. Jadi saya actually lebih as senang kata bagi support lah kepada event ni, di mana pada saya something yang inisiatif yang bagus untuk memberi orang ilmu ataupun pengetahuan tentang future teknologi, macam mana nak gunakan cashless dan sebagainya. Maknanya memang booth Zain dekat sini memang cashless lah? Ya, cashless, betul. Maknanya memang boleh pakai debit card ataupun credit card lah? Betul, boleh pakai. Dan lagi satu macam contohnya boost dan sebagainya lah.